Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa lagi. Selamat tengah hari. Hai kawan-kawan, apa khabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang baik-baik saja ya. InsyaAllah amin rabbal alamin. Okey kawan-kawan, jadi sekarang ini seperti biasalah. Saya dan Ustaz masak untuk bekal sekolah kakak. Dan kat sini, ni kuali legend saya, kawan-kawan boleh nampak. Masya Allah. Dah apa nama, dah sedikit bersih walaupun kat tepi-tepi ni masih ada kerak-kerak hitam. Tapi percayalah kawan-kawan, sebenarnya saya dah sental dia. Sental kuat-kuat, sental sampai aduh ayah. Tapi still tak boleh hilang. Takpelah, kalau dia bersih sempurna, kilat, tak jadi kuali legend lagi kan kawan-kawan. So tak apa, kita biar je dulu kerak-kerak hitam ni. Sebab tak boleh hilang tu dia, okey? Sekarang kita buka api lah. Sebenarnya saya sedikit pening hari ini. Saya tak tahu lagi nak masak bekal sekolah kakak tu apa. Tadi sebelum saya keluar ambil anak jiran balik sekolah agama, saya ada keluar kat udang dengan nugget ni. Nugget ni ada lagi sedikit. Tapi fikir-fikir hari-hari nugget. Hari-hari nugget kan. Kita tutup api balik sebab saya nak keringkan saja kuali ni. Kita baru lepas basuh dia kan. Dan ini kat kuali besar ni saya nak saring, nak tapis dia punya minyak. Minyak dia masih okey. Cuma saya nak tukar ke kuali yang lebih kecil. Panas tak? Tak. Aduh, panas. Kita nak masak apa? Oh, nasi goreng je lah. Sebab ada udang kan? Nasi goreng saja kawan-kawan. Aduh. Setiap hari nugget udang. Weh, loyal juga tekak kakak nanti kan. So, nanti kita buat nasi goreng udang je. Nasi goreng udang. Lepas tu nanti saya goreng nugget sikit. Kan. Jadi dia macam ni lah. Setiap hari pening mak. Nak masak apa? Kalau setiap hari masak benda yang sama. Bosan juga kakak tu kan. Kita goreng nasi separuh dari nasi yang kita masak hari ni. Okay, cukup lah kot. Kita balik. Jom. So kuali yang besar tadi ni kita kena basuh dululah ya. Okey. Buka api, kita buang dulu lebihan-lebihan air. Kat kuali sebelah ni kawan-kawan, saya dah boleh buka api ya, dan kita start goreng nugget. Saya pakai minyak bekas ni sajalah ya. Okay, kecilkan api. Okey, kat kuali kecil ni minyak dia dah panas. So sekarang kita dah boleh goreng nugget. Bismillahirrahmanirrahim. Okey kawan-kawan, untuk nasi goreng ni saya pakai 2 biji telur. Ni kita terus masuk je ya. Next, masukkan udang. Ini saya pakai 4. Sebab udang ni keras lah kawan-kawan. Sedikit susah saya nak. 5, 6 lah. Sebab semalam tu saya letak udang 4 ekor je saja kawan-kawan. Seseorang 2 ekor kan. Kakak nak lagi. So hari ni kita bagi dia seorang 3 ekor udang. Maksud saya. Kalau saya tak berapa sangat nak makan udang ni kawan-kawan. Makan. Bukan tak makan. Tapi tak apalah, bagi pada anak-anak je dulu. Okay next. Ni kita boleh kecilkan api ya. Kita boleh masukkan nasi lah sekarang. Baby dah bangun. Jadi ni saya tak pakai bawang merah, bawang putih ya kawan-kawan. Sebab saya nak cepat. So, kita pakai seasoning aja. InsyaAllah sedap. Anak-anak pun tak pernah komplain lah. Kakak ni pun kalau bawang merah, bawang putih yang kita hiris-hiris. Dia tak suka kawan-kawan. Mesti dia akan pilih. Dia tak nak makan. So baik kita tak payah letak bawang merah, bawang putih ya. Kalau kita dah buat paste, senang. Tapi itulah.
Belum buat paste lagi. Dikit saya letak sos tiram ya kawan-kawan. Ha, kawan-kawan cuba try buat nasi goreng letak sos tiram. Mesti sedap. Mesti sedap. Saya tak tipu. Ha, gitu. Kacau dia dulu. Cantik pula nasi yang saya masak hari ni kan. Ha. Kering. Nugget. Kita boleh tu balikkan dia. Untuk nugget saya masak 4 je lah. Rasa orang 2. Jangan tanya untuk mak dia mana. Saya taklah kawan-kawan. Nanti saya makan nasi goreng je. Yang penting perut anak-anak dulu ya. Okey. Sekarang kita dah boleh letak seasoning dia. Saya pakai penyedap rasa ayam. Okey. Dan juga sedikit garam. Okey kawan-kawan, last kali ni daun bawang dia macam ni lah. Ni versi emak-emak yang nak cepat ya. Ha. Sepatutnya kena gunting awal lah. Kena potong dia awal-awal. Tapi itulah. Masa nak pakai, masa tu baru kita buat. But it's okay. Okay ni. Ha, dia macam ni lah. Kalau buat kerja bersamaan dalam satu masa yang sama. Ha. Tak siap satu, satu je siap. Tapi kita angkat dulu nugget ni. Okay, kemudian kita kacau balik kita punya nasi goreng. Masya Allah, bau udang dia wangi. Ya sayang, baby dah bangun kawan-kawan. Tadi masa pergi ambil anak jiran tu, sekolah dia tidur. Ha, perjalanan nak ambil tu dia tidur. Naik-naik kereta je dia dah tidur. Okay, kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, mak kuah bismillah. Ha, terkena dia punya ni kawan-kawan. Telinga kuali ni. Hey, panas. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, belum cukup. Belum cukup ini lagi. Sebati sebab saya termakan garam dia. Kacau-kacau lagi. Saya termakan garam dia kawan-kawan. Tapi sedap lah. Apa yang sedap kalau termakan garam kan? Maksud saya nasi goreng dia sedap. Cuma ada satu. Tu saya termakan garam dia. So ni kita kena kacau lagi bagi dia sebati. Tapi dia dah okey. Dah cukup rasa. Kenapa sayang? Okay, ni garam. Dan juga penyedap rasa kita letak balik ke tempat dia. Udang ada lagi sikit. Dan juga nugget. Ha, bolehlah buat sekali lagi makan. Ha, ni saya tak letak bawang merah, bawang putih pun dah sedap. Tapi kalau kita letak bawang merah, bawang putih, oh, lagi sedap saya rasa. Tak letak pun ni dah sedap sangat ni. Ha, gitu. Rasa lagi. Takut dapat lagi garam yang berketoi. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Okey. Siap dah ni. Oh. Dari tampilan dia pun dah cukup menarik. Okey, dah cukup. Boleh tutup api. Sambil-sambil tu kita lap-lap lah. Oh, baby pun nak makan eh. Tak pedas. Pedas, tapi tak boleh makan. Mami masak mana pernah pedas. Mami yang pedas. Okay, sini baby mam. Dah ambil sudu besar tu nak. Ni. Abang punya nugget 2, kakak punya 2. Baby tak ayah. Baby tak boleh. Nugget. Duduk mam. Duduk mam. Macamnya dia kopek. Kopek. Taklah. Tak apa, makan dengan kulit pun boleh. Udang.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Tengok dia tak sabar dah nak minum dulu. Cepatnya baby tidur. Bangun. Sekejap je dia tidur. Oh. Baby pun hari ini kok makan nasi goreng kawan-kawan. Yang mana sedap tak? Belum lagi rasa. Oh. Habis tu kata sedap. Belum lagi rasa dia cakap kawan-kawan. Oh. Panas nak? Oh. Ni. Jemput makan kawan-kawan semua. Hari ini sarapan kami nasi goreng udang dengan nugget. Ni bukan sarapan lagi, ni dah nak masuk waktu tengah hari, dah nak makan tengah hari dah. Dah nak hantar adik sekolah. Lepas makan mandi ya. Kenapa sayang? Nak minum. So kawan-kawan untuk hari ini, sekian dululah sharing saya ya. Ni ya, anak saya nak suapkan baby, lepas tu abang pun nak sambung makan, lepas tu abang mandi dan siapkan dia pula pergi ke sekolah. Tengok ni peluh saya, saya punya. Saya punya exercise kat dapur je kawan-kawan. Tak payah nak pergi jogging kat taman apa bagai. Cukup kita memasak kat dapur dan layan anak-anak, mesti akan berpeluh macam ni. So itu saja, jumpa lagi di next video. Bye. Bye sayang. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye sayang. Bye-bye. Bye. Baby tak nak mam ke? Dia nak minum air. Bye. Sedap? Sedap nak? Macam mana kalau sedap? Sedap kawan-kawan. Approve. Baby sedap tak sayang? Disarangin.